Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman YouTube? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ini, Mas Bro, kita mau bahas ini adalah center dari Next Tool ya. Next Tool for Tool atau Next Tool 4 Tool, ngomongnya susah. Ya, seperti ini packagingnya. Di sini speknya sudah ditulis sedikit ya. Ini untuk 25 lumen model low dan high nya 2200, untuk low nya 120 jam lalu high nya 3 jam. Ini jarak sorotnya atau throw nya lalu ini untuk ketahanan air 1 meter ya, lalu ini tahan apa namanya jatuh itu bro ya, setinggi 1 meter. Seperti ini bungkusnya. Nah, ini dia. Wes, nggak usah lama-lama, langsung kita jerutkan saja, bro. Set. Gini aja, bro ya. Madepnya biar enak. Ini dapat user manual ya. Mungkin next tool yang itu tipenya tuh ED20 mungkin ya, atau mungkin hanya rebranding saja, saya nggak tahu lah. Wow. Mancap, mancap, mancap. Seperti ini lah, bro. Kalau Xiaomi itu walaupun speknya sederhana tapi packagingnya tuh dilihatnya enak gitu loh, ya. Enggak cuma bungkus-bungkusan plastik. Pertama kita cek ini ada baterainya. Baterainya 21700 ya, bro. 4800 mAh, mak jerut pokoknya. Ini senternya. Mana enggak ada kewer-kewernya, kalau dulu ada kewer-kewernya. Kita singkirin dulu, bro. Ini ada kabel USB Type C jos gandos, terus ada tali gantungan seperti biasa, karena Next Tool itu tali gantungannya terbuatnya ada bahannya dari karet ya, bro, bukan dari macam benang gitu ya atau kain, itu bukan, dia dari karet. Oke, packaging udah kosong, kita singkirin, bro. Nah, biar lega, biar enak dilihatnya seperti ini. Ini senternya ya, Next Tool for Tool atau ED20 jos gandos, bro. Seperti ini bentuknya, dipantengin, bro. Ini untuk profil atau tekstur ininya ya, ini sama seperti Next Tool yang dulu, Next Tool yang pertama saya review itu, bro. Ini ada port pengisian, walah saking ini kenceng, bro. USB Type C, mantap 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 mantap. Di buntutnya seperti ini sebenarnya kalau ada magnetnya lebih mantap lagi. Ini senter langsung dikirim dari banggood.com ya, bro. Untuk link pembeliannya nanti silahkan cek di deskripsi, atau jika kalian apa tidak suka belanja langsung dari luar negeri, nanti kita akan update kalau ada apa namanya, kalau ada penjual yang di Indonesia biar cepat sampai juga barangnya ya. Untuk tombol pengoperasiannya ada di sini, bro, sudah di profil ya, dibuatin cekungan jadi pas untuk jempol ini, pas mantap sih ya. Ini ada part numbernya, apa part name, part number ya. Terus ini lensanya ini, bro, pakai lensa tir dengan LED XHP50, output maksimalnya 2200 lumen, bro ya. Untuk jarak sorotnya tadi 200 meteran. Nah, ini sengaja kalau untuk Next Tool itu rata-rata ya, itu rata-rata memang untuk jarak dekat, tidak difokuskan untuk jarak jauh, karena kalau kita lihat lensa tirnya itu agak berbeda seperti lensa tir yang lain ya. Biasanya kalau lensa tir yang lain pas di tempat LED-nya itu biasanya dibikin buram gitu, bro. Ini malah dibikin apa namanya, dibuat bening, jadi LED-nya kelihatan. Biasanya kalau yang lain tuh LED-nya malah tidak kelihatan ya, seperti ini jos gandos. Oke, kita buka isi dalamannya, bro. Untuk tile-nya seperti ini, springnya biasa ya. Untuk bagian depannya seperti ini, drivernya juga driver
khasnya Xiaomi ya, khasnya Nextool. Ini untuk bahannya sendiri terbuat dari aluminium. Mantap, 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 sudah ada orinya ya bro. Kalau biasanya sih O-ring ini jarang rusak. Ini juga sama. Ciri-ciri senter premium, nah, ada lunyu-lunyunya. Ini ada grisnya. Yowes, kita langsung pasang baterai aja bro. Nggak tahu ini baterainya ada isinya apa. Biasanya kalau baru itu paling 50-60%. Wes, oke, kita cek cara pengoperasiannya bro. Oh, nggak nyala. Oh, kalau nggak nyala biasanya begini bro, tekannya agak lama. Jerot, bro. Dan ini langsung ke mode high, ya, mode turbo maksud saya, ke 2200 lumen. Lalu kalau diklik turun, turun. Nah ini untuk strobo. Kalau next tool yang pertama saya review itu nggak ada strobo, kalau ini ada strobonya bro. Mancap, 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 mancap. Walah, jos gandos sih. 2200 lumen bro. Ini untuk apa namanya, pengoperasiannya sangat simpel ya, seperti itu. Cuma ini kayak tombolnya ini tombol murah ini. Tapi ya wes lah, namanya juga dikirimin, dikasih bro. Nggak beli ya mau komplain apa ini ya. Oke, seperti ini. Yang penasaran cahayanya saat di luar bro, langsung saja langsung dijerot di luar apa dalam nih, enak di luar ya bro, langsung jerot. Oke mas bro, kita sudah di luar ini, posisinya sudah di lapangan tempat biasa ya, untuk kantor lurah. Kita sorotin kantornya biar menerangi kelurahan. Oke, ini level 1 untuk senter Xiaomi Nextool 4 Tool. Seperti ini. Ini untuk level 2-nya. Lumayan. Jadi walaupun dia pakai lensa tir, tetap aja cahayanya menyebar ya bro. Karena mungkin posisinya atau memang sengaja dibuat seperti ini. Di situ ada yang nongkrong, tadi udah permisi sih samanya di situ ya. Serot bro, tenang. Ini belum ada turbo atau belum ada hacknya. Oke, ini mode high seperti ini, sadis bro. Tuh ada yang nongkrong bro, tahu ya, putih-putih ya. Mantap, jebule bro. Pakai lensa tir tapi buat jarak dekat jus tenan, cahayanya hampir merata masuk 200 meteran bro. Oh, step down. Oh, dia step down juga ternyata. Oke. Seperti ini. 2200 lumen bro, jos gandos. Nyari burung kuntilanak genderuwo, siap. Mantap ya, langsung dijerot. Ini EC01 SST40 ya, 2200 lumen. Tapi belum turbo bro. Langsung kita masuk ke mode turbo. Jeruat. Wow. Sebagai perbandingan aja bro. Masuk soal.
seperti ini kalau WC01 bro. Hampir nggak ada bedanya sih, cuma bedanya kalau yang tadi itu cenderung lebar. Oke. Mantap, 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 mantap. Balik lagi ke next tool. Next tool. Lebar, enak nih, jarak dekatnya enak nih. 4800 mAh bro baterainya. Mantap lah buat di rumah ya. Buat di pekerjaan mungkin juga cocok sih. Asal jangan buat berburu, enggak cocok berburu. Oke Mas Bro, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.